Okay, soalan buku teks. Tengok, rujuk buku teks. Buku teks muka surat 45, soalan 2. Okay, soalan 2. Okay, kamu dikendaki membina graf Y sama dengan 12 per X. Okay, soalan itu adalah graf salingan kubik kuasa 3. Graf salingan dengan range dia dibagi ni. Okay, ha, tengok dalam buku kamu soalan tu. Ini tulis dengan pensel. Lain kali tulis dengan pen ya. Ha? Mana ada 6? Eh, dah dia bagi soalan kopi tu. Kau banyak songih pula. Boleh pula minta-minta. 45. Ha, dah dia kabur punya kopi tu. Kan? Ha, ni soalan dia. Siapa yang tak nampak tu? Okay, mula-mula soalan A ini kena lukis graf. Saya dah ajar. Banyak kali dah ajar dah. Jadi, isi je dalam kotak tu. Daripada negatif 6 sampai 6 tu. Jadi, kamu akan bina graf mengikut skala yang telah diberikan. Betul tak skala dia? Pada paksi X, 2 unit, 2 cm. Okay, pada paksi Y, 5 unit, 2 unit, 2 cm, 5 unit. Boleh? Ha, kenapa kan mengelesik? Oh, banyak tahu mengelesik. Opa ayam nak bertelur. Ngelesik. Ha, tak faham juga. Duduk Perak pun tak faham. Okey, selesai. Ha, ni kira dah betul lah ni. Apa benda yang tak fahamnya? Graf ni, bina graf. Graf salingan. Kenalah buat ni kotak ni. Barulah boleh bina graf ikut koordinat. Faham? Ha. Okay, selesai. Lepas itu, nak jawab soalan 2. Ha. Oi, bukan cerita semalam, cerita hari ini. Untuk soalan 2 ini, B ini, lukis garis lurus. Jadi, kena hapuskan X di bawah. Macam mana nak hapuskan X di bawah? Bawa ke tepi. Ha. Okay, kita tengok macam mana kawan kamu. Kita nak jadikan dia persamaan linears. Macam mana kamu buat? Kita ada persamaan yang pertama. Kalkulator tu. Oi. Y sama dengan 12 per X. Okay. Persamaan yang diberi kepada kamu adalah 6 per X. Tambah 1 sama dengan X. So macam mana nak samakan dengan yang ini? Ini tolak ini mesti jadi kosong. Sebelum ni X kuasa 2 tambah 2Y 2X tolak 3 macam tu kan. Kamu susun X kuasa 2. Ha, ini kamu tolak jadi kosong, dapatlah persamaan linear. Jadi kamu kena ini tolak ini kena jadi kosong lah, boleh jadi persamaan linear. Ha? Sarah? Darab 2. Okey, kena darab 2 baru jadi summer. Oh, entam pun betul lah. Ya, ini darab 2. Okey. So ini kena darab 2 juga. So kita akan dapat 12x tambah 2 sama dengan 2x. Ha, 2 sebelah mana? 2 sebelah x ni. 2 kali x? 2x. X kali 2? 2x juga. Kamu ni 2 kali 5, 5 kali 2 lah. Aduh. Okey, sekarang kita nak buat Y sama dengan 12X. Persamaannya? Pindah ni semua sama dengan kosong.
Okey, ni pindah sini. Negatif. Eh, 12, mana datang 12x ni? Aduh, mabuk ni. Y sama dengan 12 per x. Kosong sama dengan? Negatif 12 per x. Lagi? Tambah 2x. Tolak 2. Sub. So, tambah ke tolak? Tolak. Tambah. Y tambah kosong. Y sama dengan ni jadi kosong. Sini jadi 2x tolak 2. Itulah persamaannya. Persamaan ini buat apa? Ya, buat jadilah graf linear yang ini. Ini persamaan dapat ni. Buat kotak baru dapat. Jadi sini adalah persamaan y sama dengan 2x tolak 2. Ha, macam tu. Dapat ni. Belum jawab soalan lagi. Baru bina graf. Soalan dia. Dah lukis. Ni dah selesai. Untuk mencari nilai-nilai x yang memuaskan persamaan ini. Nilai-nilai x adalah nilai-nilai yang bersilang di antara graf yang pertama dengan graf yang kedua. Boleh? Jadi, berpandukan graf. Berpandukan graf yang kamu lukis. Bukan berpandukan graf yang kawan sebelah kamu lukis. Beza tu. Sebab nilai tu kamu akan cari di sini. Nampak? Kamu unjurkan di situ. Ha, situ berapa tu? 3. Sini lagi, bersilang sini. Ha, aha. Aha, sini negatif 2. Barulah dapat jawapannya. X sama dengan 3 dan X sama dengan negatif 2. Ha. Boleh. Itu sahaja. Maka tamatlah untuk tajuk yang kedua. Habislah. Ini dia. Dah bagi 3 graf. Kuadratik saya dah bagi. Kuadratik apa mana lah? Ni. Kuadratik saya dah bagi. Kubik saya dah bagi. Kan? Kubik. Kubik yang mana? Okey. Salingan saya dah bagi. Habislah. Boleh? Boleh. Ada soalan? Maths?